Halo, kembali lagi bersama saya Tami. Ini adalah video lanjutan dari video saya kemarin. Setelah berjalan mengelilingi sekitar Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, ternyata di antara Pasar Kumbasari dan Pasar Badung itu ada sebuah sungai. Dan sungai itu dijadikan tempat rekreasi untuk para pengunjung. Dan menurut saya tempatnya sangat bagus, guys. 2 tahun yang lalu saya pernah ke tempat ini. Dan nama tempat ini masih bernama Tukat Korea, guys. Tapi tidak tahu kenapa tempat ini sekarang menjadi Taman Kumbasari. Taman Kumbasari ini tempatnya sangat bagus, guys. Tempatnya di sini sangat bersih, sungainya jernih, dan orang-orang banyak datang ke sini untuk menikmati suasana malam hari di kota Denpasar. Ditambah lagi dengan lampu-lampu yang begitu eksotis di tempat ini menambah suasana tempat ini menjadi lebih indah, guys. Atau jika Anda sudah selesai berbelanja di Pasar Badung, Anda bisa turun ke sini karena tempat ini gratis, tidak dipungut biaya. Saya akan menyeberangi ke seberang sungainya, guys, untuk melihat tempat lain di taman ini. Di sini sudah disediakan jembatan penyeberangan ke seberang sungainya, guys. Nah, inilah jembatan penyeberangannya. Sekarang saya akan menyeberang. Sekarang saya sudah di seberang sungainya, guys. Saya terus berjalan. Wow, tempat ini begitu indah, guys. Warna-warni lampu di atasnya itu menghiasi taman ini. Sebenarnya tempat ini cocok untuk para muda-mudi yang ingin menikmati suasana malam hari di kota Denpasar. Tapi ingat ya, guys, kalau ke tempat ini harap patuhi aturan-aturan di tempat ini, seperti jangan membuang sampah sembarangan. Jika Anda membawa anak kecil, harap dijaga baik-baik karena tempat ini berbatasan langsung dengan sungai. Jika Anda ingin ke tempat ini, kalian buka aja Google Map-nya dan ketik Pasar Badung atau Taman Kumbasari. Kalian langsung akan menemukannya, guys. Jarak antara tempat ini, Taman Kumbasari ini, ke Kuta atau ke Legian sekitar 20 menitan kalau kita naik sepeda motor dan sekitar 30 menitan kalau kita mengendarai mobil. Dan masuk ke tempat ini sekali lagi gratis, guys. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, guys, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda belum subscribe, subscribe dulu, guys, karena subscribe itu gratis. Biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang situasi terbaru dari Pulau Bali.